Selamat datang di channel Rumah Prince Sublim. Channel ini akan membahas seputar proses produksi fashion muslim seperti hijab, gamis, mukena, sajadah, jersey, dan lain-lain. Nah, di video kali ini RPS bakalan ngasih tahu kamu mengenai jenis-jenis tepi hijab yang bisa kamu aplikasikan pada bisnis hijabmu. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, kamu nggak boleh lupa buat subscribe channel RPS dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan sama update video dari kami. Mitra RPS, di zaman yang serba canggih kaya sekarang, banyak orang berlomba-lomba untuk menciptakan produk yang menarik. Mindset yang dimiliki oleh rata-rata pebisnis saat ini adalah saya menciptakan produk yang berbeda, yang semenarik mungkin agar bisa dilirik dan membuat customer tertarik untuk membeli. Dalam industri fashion muslim sendiri, sekarang tuh banyak para pebisnis yang mulai berinovasi. Mereka menciptakan busana gamis maupun hijab dengan pola-pola unik hasil kreasi mereka. Untuk hijab sendiri saat ini banyak model hijab, pola hijab, bahkan tepian hijab yang beredar di pasaran. Tentu hal tersebut adalah hasil buah pemikiran dari pebisnis yang tetap ingin unggul di era di mana semua orang bisa berbisnis seperti saat ini. Nah, agar produk hijab kamu gak terlihat gitu-gitu aja, kamu bisa loh menerapkan tepian hijab menggunakan laser cut finishing. Laser cut adalah teknik proses pemotongan material yang memanfaatkan teknologi laser guna menghasilkan potongan berkualitas tinggi dan akurat. Nah, hal ini memungkinkan kamu untuk membuat berbagai jenis tepi hijab yang tidak hanya rapi dan presisi, tetapi juga unik dan estetik. Nah, berikut ini adalah beberapa macam tepi hijab yang menggunakan finishing laser cut yang bisa kamu terapkan pada produk hijabmu. Jenis pertama adalah hijab dengan tepi polos atau plain edge. Mitra RPS, hijab tepi polos merupakan hijab yang memiliki potongan sederhana yang dihasilkan oleh mesin laser cut. Potongan ini menghasilkan tepi hijab yang bersih dan rapi tanpa tambahan detail apapun. Jenis tipe hijab seperti ini cocok untuk hijab yang ingin tampil minimalis dan elegan, yang menonjolkan sisi kesederhanaan dan keanggunan. Contohnya adalah hijab sifon yang memiliki warna solid tanpa motif apapun. Hijab tepi polos ini akan memberikan tampilan yang elegan dan simple, yang cocok untuk customer kamu pakai pada berbagai acara. Lanjut ke jenis kedua adalah hijab dengan tepi berlekuk atau scallop edge. Hijab tepi berlekuk merupakan hijab yang memiliki potongan dengan pola lengkung-lengkung pada hijab. Potongan ini akan menghasilkan lipatan atau lengkungan yang berada di sepanjang tepi hijab. Hijab dengan jenis tepi ini memberikan tampilan yang feminim dan manis, yang ideal untuk acara formal atau casual. Contohnya hijab pesta dengan bahan satin, yang memiliki tepi berlekuk yang menambah sentuhan elegan dan feminim pada saat customer kamu menghadiri sebuah pesta. Kemudian jenis ketiga yakni hijab dengan tepi bergelombang atau wavy edge. Mitra RPS, hijab tepi bergelombang merupakan hijab yang memiliki pola gelombang yang halus. Potongan ini akan memberikan efek dinamis dan artistik pada produk hijabmu. Pola ini cocok untuk bahan-bahan yang ringan dan flowy seperti sifon dan satin. Contohnya adalah kamu bisa membuat hijab sifon dengan pola bunga dan tepi bergelombang. Hijab ini akan memberikan tampilan yang ringan dan flowy, yang sempurna bila ingin dipakai customer kamu untuk pemakaian sehari-hari. Lanjut ke jenis keempat, yakni hijab dengan tepi bermotif atau pattern edge. Salah satu hal yang jadi kelebihan metode laser cutting dibanding metode lainnya dalam pembuatan tepi hijab adalah kamu bisa membuat hijab dengan tepi bermotif. Dengan laser cut, Mitra RPS bisa membuat berbagai motif unik untuk tepi hijab seperti bunga, daun, bahkan motif geometris. Jenis terakhir ialah hijab dengan tepi berlubang atau cutout edge. Mitra RPS, jenis tepi hijab terakhir adalah hijab tepi berlubang. Hijab dengan jenis ini memiliki pola-pola kecil yang dipotong pada bagian tepi hijab. Hijab tepi berlubang akan menciptakan efek transparan dan dekoratif pada produk hijabmu. Potongan ini akan memberikan sentuhan modern and chill yang ideal untuk hijab dengan desain yang lebih berani dan fashionable.
Itulah 5 jenis tipe hijab yang akan membuat produk hijab Mitra RPS makin menarik. Satu hal yang gak boleh kamu lupakan di rumah Prince Sublime, kami menawarkan berbagai layanan finishing laser cut untuk memenuhi kebutuhan hijab printing Mitra RPS. Dengan teknologi laser terbaru, kami menjamin hasil yang presisi dan berkualitas tinggi. Gimana? Apakah pertanyaan kamu sudah terjawab? Kalau kamu masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung kunjungi website kami di rumahprinsublim.id atau di Instagram kami di @rumahprinsublim. Sekian video kali ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe, plus nyalain lonceng notifikasinya. RPS pamit. See you on the next video. Bye-bye!